Assalamualaikum semua. Apa khabar? Moga hari ini kita sehat walafiat ya. Sebelum tu, jom ikuti cara Nurul masak untuk korma saja. Okey, hari ini Nurul nak buat urat ragin masak rendam bersama jerin ya. Okey, dah lupa nama jerin. Petai. Saya masuk petai je, cakap petai kan. Okey, hari ini saya buat konten di rumah mak. Jadi suasana pun macam apa, sekarang agak-agak angin-angin sepoi bahasa, best sangat. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, ini adalah jerin. Hari ini saya nak buat rendang jerin bersama urat daging. Okey, mula sekali ini saya dah siap cuci bersih, buang dah dia punya kulit semua. Kita potonglah. Okey, kita potong. Macam ni saja. Ini dia tinggal dah kulit dia. Macam ni. Dia ada akan ada kulit dalam, kulit luar, kulit dalam. Buang kulit dia. Macam ni lah. Macam tu lah kulit dia berkurang kan. Kita potong. Okay, inilah bahan-bahan yang saya gunakan untuk nak buat urat daging rendang bersama jering. Mula sekali kita ada urat daging dan juga sedikit daging ya. Beberapa biji jering, kelapa dalam satu biji. Diambil santan saja. Serta kita ada 4 helai daun kunyit, 4 batang serai, sedikit halia dan 2 biji bawang merah. Okey, urat daging ni kita pakai gunting je ikut kesesuaian besar mana yang kita nak. Kalau kecil tak perlulah potong lagi ya. Apa ni? Ngetuk kuali ya. Okey, okat ni kita rebus dahulu sampai empuk ya. Panas-panas. Daging tu tak perlu kita rebus juga sebab kita masak dengan rendang tu pun boleh. Sebab daging tu cepat empuk ya. Hanya urat ni je kurang nak empuk. Hari tu saya masak urat daging sup kan. Kali ni saya buat lain sedikit, rendang bersama dengan jering. Okay, ini daging saya campur dengan daging sikit dan urat. Daging ni kita potong macam biasalah. Tapi pastikan pisau tajam. Nampaknya pisau saya ni tak pernah tajam. Nampak? Kalau pisau tak tajam, jenuhlah kita memotongnya. Pisau kecil tadi agak tumpul. Sekarang pisau besar. Tengok. Saya urat-urat dia ni saya tak buang sebab saya kalau daging ni memang suka lihat-lihatnya. Itu bawa sedar kan. Dan daging campur dengan urat memang sedap ah. Kita potong ikut kesesuaian besar mana yang kita nak. Okey, sekarang bawang ni kita nak buat rendang, kita potong saja. Iris kau potong. Iris, iris hitam dia labu. Nantuk lah. Hari ni suasana di kampung memang kami rakyat kan ni. Rakyat jelata.
Ha ini YB Azrulnya ajak kamera rakyat kan ni. Okey, dah siap potong. Serai ni saya potong nipis-nipis ya. Hiris nipis-nipis. Ha. Ramah kau adik saya dia kata hiris kau potong. Saya ni pakai hitam cakap ya. Jadi nipis-nipis ni kita nak buat rendang. Lalu kalau zaman dulu macam ni lah caranya. Ha, dia akan tak blender, dia akan tak ketuk. Nipis je dia memposong. Ha, potong saja hiris. Dia betulkan bilik air. Pintu. Ada masalah sikit rumah mak ni. Jadi dia tolonglah apa yang patut lah. Sebab dia tak ada kerja kan. Ha, dia buat kerja lah. Kita buat kerja dalam. Dia buat kerja luar. Okay, sekarang kita potong halia. Halia ni tak perlu kita potong kecil-kecil ya. Sebab kita nanti nak makan dia. Kita nak buang. Apa yang macam itu saja ya. Okey, inilah bahan-bahan yang kita sudah hiris tadi. Ini daun kunyit dan serai serai ya. Okey, kita mulalah memasak. Okey, kita sediakan kuali, kita masuklah santan. Sebab saya dah siap dekat api ya. Okey, kemudian kita teruslah masukkan masukkan ini dahulu ya. Okey, kemudian kita ambil urat dan seterusnya kita masukkanlah terus bahan-bahan yang kita potong tadi. Okay. Kemudian kita masuklah jerin. Tak kisahlah. Sebab jerin ni pun agak susah sikit. Agak ni lah. Agak keras. Susah apa. Tu kita gaulkan dia bagi sebati dahulu. Okey, kemudian kita masukkan dalam 1.5 dahulu ya, sebab takut dia kering nanti agak masin ya. Okey, sekarang kita masukkan secukup rasa. Okay, sekarang kita masukkan sedikit serbuk kunyit ya. Terusnya kita gaulkan dia sehingga sebati warnanya. Okey, kita bubuhlah asam keping 2 dan juga ini ya, kerisik sedikit. Kalau daging biasanya saya masukkan kerisik ya. Kalau ayam nak masuk pun tak apa, tak masuk pun tak apa. Ada banyak. Lepas tu kita gaul lah bagi sebati. Tunggulah sehingga daging dan urat tu empuk ya. Okey, yang last kali kita masukkan bahan yang kita potong-potong tadi. Inilah penyedap dan baunya sangat wangi ya. Ha, kalau tak ada ini tak sah kita punya rendang. Kita gaulah bagi sebati. Masak kita
masukkan dalam tas. Asin, rendang kita dah siap ya. Nampak pun mulai rekan. Okey, jemput makan semua. Hari ini saya masak special. Kakak saya pun masak special ikan siakap. Okey. Sebelum tu saya baca doa dulu ya nak makan. Amin. Kalau nak makan cepat amin kan. Sangat sedap. Dia pergi tapa yang majerin. Majerin, buat jering. Ini jering muda. Bila kita makan tu kurang rangup. Tapi kurang rasa lah. Dia punya jeringnya. Tapi sedap lah. Okay. Saya hari ni makan sorang juga sebabnya suami saya menukang, anak-anak saya pun tadi dah makan tengah hari pun dah lambat. Jadi saya pun cuma rasa saja, sikit lagi baru makan, perut pun dah kenyang. Okey. Kita jumpa video seterusnya. Bye bye.